Kalau si Friska bisa menghipnotis gua, berarti dia bisa menghipnotis semua orang, termasuk si Dan, Elsa dan Blue, atau siapa aja. Itu kuncinya. Dan kita bisa ngajak dia untuk kerjasama buat ngancurin si Dan. Bener loh. Ide lo bagus. Gimana kalau si Dan kita hipnotis supaya dia ketiduran di kelas, terus dia joget-joget di atas meja, dia ngutang di kantin. Gila, ide lo basi banget sih. Standar abis. Basi ya? Lo jangan seneng-seneng dulu, Sam. Kenapa? Gue gak yakin, Sam. Kalau si Friska itu mau kerja sama kita. Maksud lo? Mana mungkin dia mau lo suruh-suruh, Sam. Iya, gue tahu. Dia bakal takluk sama gue kalau egonya kita penuhi. Sam, Fisika, aduh, Fisika, lo harus pede, lo jangan sampai ditundukin sama dia, oke? Okay? Ya, jelas, gue pede, gue sampai daus gitu loh. Rapin dulu, rapin dulu. Yang ganteng, yang ganteng. Hai. Udah deh, lo to the point aja. Mau lo apa sih sekarang sama gue? Hati-hati, Sam, dihipnotis lagi. Emangnya lo ada perlu ya sama gue? Enggak sih. Cuman gue pengen kita temenan. Seperti yang gue lihat, lo orangnya asik, cantik, terus supel. Mau kan temenan sama gue? Tenang, Sam, baik orangnya mah. Gacuan baru nih, Coba lo kasih ke gue satu alasan yang bagus. Kenapa gue harus jadi temen lo? Gini. Karena kelihatannya lo orangnya pintar dan cantik. Makanya kita harus temenan. Karena asal lo tahu ya, gue orangnya pemilih. Ujian lo basi. Cewek cantik tuh di sekolah ini banyak. Iya, gue tahu. Tapi di sekolah ini nggak ada satupun cewek yang punya pantuan kayak lo. Banyak cewek cantik tapi otaknya kosong. Ilfil gue. Biasa deh. Pasti cowok yang ngelihat lu bisa tergila-gila sama lu. Kecuali Dan. Dan? Dia tuh bukan tipe cowok yang gampang lulu gitu aja. Susah naklukin dia dong. Tapi lu jangan salah paham. Bukan berarti dia sakit. Enggak, dia gak homo. Dia normal. Tapi ya gitu orangnya. Kepedean banget deh. Belagu maksud lo? Selain itu, dia orangnya egois banget. Terus sok kecakepan dan ngerasa kalau cewek-cewek di sekolah ini atau di luar ngejar-ngejar dia. Kayak apa sih tampangnya? Tampangnya standar, masih gantengan gua kemana-mana sih. Tapi ingat, dia orangnya juga kejam. Di sekolah, dia suka bersikap kasar dan jahat ke semua murid di sekolah ini. Sok kuasa gitu deh. Oh ya? Selama ini sih nggak pernah ada orang yang bisa ngerjain dia. Dan kayaknya gua nggak yakin sama lo deh. Kayak lo juga nggak bisa ngadepin dia. Masalahnya, dia tuh nggak respect sama cewek secantik apapun. Dia belum kenal aja sama gue. Nggak ada cowok yang nggak meleleh lihat gue. Soal naklukin cowok, gue juaranya. Serius lo? Gue punya taruhan. Kalau lo bisa bikin Dan jatuh cinta sama lo, gue akan ngasih lo uang 1 juta rupiah. Tapi kalau ternyata lo gagal, lo yang bayar 1 juta ke gue, gimana? Nggak nyesel lo ngasih taruhan ke gue yang segampang itu. Ya udah, lo siapin aja uangnya, karena gue pasti menang. Memang sebuah nama, tapi bukan sembarang nama yang disandang siapa. Banyak
pindah dong, soalnya gue mau duduk di sini. Nyolot amat lu anak baru. Eh, lu gak lihat tuh bangku banyak yang kosong? Ngapain lu ngusir-ngusir gue? Hah? Sekarang, lo pergi dari sini dan duduk di bawah. Ngapain lo duduk di situ? Eh, berdiri lo. Blue, kok lo aneh sih? Kok lo mau disuruh-suruh kayak gitu? Blue, kenapa sih sebelum sih mau aja duduk di lantai? Hey Dan. Mbah, saya mau minta tolong. Gimana ya caranya supaya tahun 2006 saya jadi orang kaya, nggak kayak 2005. Jadi miliarder gitu, Mbah. Tapi suami saya males, Mbah. Nggak mau kerja keras. Jadi hidup kita ngepas terus deh. Mama kok nggak ngargain usaha apa-apa sih? Apa diem, deh. Iya, Mbah. Gimana caranya supaya tahun 2006 ini lebih bagus pada tahun lalu? Iya, Mbah. Kami pengen di tahun 2006 ini, kita ada peningkatan ekonomi, Mbah. Pekerjaan kita juga lancar dan rezeki bertambah. Ya, Mbah. Kalian harus optimis. Coba lihat tangan Ibu. Di tahun 2006 ini lebih terang kehidupannya. Rezekinya semakin meningkat. Yang benar, Mbah. Saya berjanji, Ibu bisa mendapatkan uang 1 juta. Asalkan mengemis di jalanan. Emang gak ada pilihan lain, Mbah? Iya, Mbah. Kan malu, Mbah. Kalau ngeliatan teman-teman, derajat turun deh. Iya, Mbah. Apalagi kalau ketahuan sama selingkuhan Papa. Waduh. Papa! Ma, maksud Papa, rekan kerja Papa di kantor. Kan malu kalau ketahuan, iya nggak? Mau kan ngikutin perintah Mbah? Kalau nggak mau, ya terserah. Di tahun 2006 ini, seperti Anda ini, semakin morat-marit kehidupan. Mbah, jangan, Mbah. Aduh, Mbah, jangan. Papa nih udah penuhin aja syaratnya, apa? Iya, Pak. Ya udah deh, Mbah. Tapi kita agak nyamar ya, Mbah. Soalnya malu kalau lihat orang. Iya. Gue tuh bete banget tau gak sih sama tujuan baru. Siapa namanya? Friska. Namanya aja udah aneh. Elsa, Elsa. Kamu pasti cemburu ya kan? Ayo ngaku. YGR, siapa juga yang cemburu? Buktinya kalau kamu gak cemburu, ngapain juga kamu nyolot? Iya bukan gitu Dan, abis aku sebel aja sama dia. Abis enak jidatnya aja nyuruh-nyuruh orang. Udah gitu si Blue-nya mau lagi suruh duduk di lantai kayak gitu. Aku juga heran kenapa dia bisa ngelakuin itu ya. Oh iya, jangan-jangan dia punya ilmu sihir lagi, Dan. Sa, kamu nih ngomong apaan sih? Nggak baik nuduh-nuduh orang kayak gitu. Habis si Blue-nya mau nurut gitu disuruh-suruh sama dia. Kalau besok-besok kamu disuruh lompat dari atas gedung terus kamunya mau gimana? Udah lah, ngapain sih mikirin dia? Lupain aja. Enakan mikirin kita berdua, ya nggak? Gimana kalau ntar malam kita makan malam di Cafe Flower? Mau nggak? Oke, tapi kita ketemu di sana ya. Soalnya aku les dulu jam 4-nya. Yaudah, yuk. Yuk. Mbak.
suka juga jadi pengemis ya. Masa dari tadi dapat uangnya baru segini aja? Ma, sabar. Siapa tahu sebentar lagi ada yang ngasih duit gedean, Ma. Ya, sabar ya. Iya. Jadi kita minta lagi deh. Sian Om, Tante. Iya, Ma. Kita ya. Heeh, udah deh. Dihitung ya, Ma ya. Iya. Iya. Udah, Ma. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Wah, siapa tahu kita ini, Mas. Ya. Kita di pengemis kelas atas, masa kasihnya koinan? Koinan? Ya gede dong, lihat nih! Kayak nggak boleh, udah! Goblok! Gendut-gendut gini pada ngemis. Males! Apa sih? Papa caranya salah, bukan begitu! Nggak boleh diomelin ya, Ma? Alusan dikit, kita pasang muka susah, gimana gitu, jangan galak. Iya deh, kita minta lagi yang bener, Ma. Alah, siapa lagi ganggu aja lagi enak. Ganggu aja. Wow. Ini rumahnya Dan ya? Dan ada? Tolong panggilin dong. Aduh, ini bidadari yang begini ya. Ngimpi apa gua? Ini rumahnya Dan kan? Bisa tolong panggilin? Iya, ada. Tapi mau minum apa? Mau yang anget, apa yang mau yang dingin? Atau mau makan? Gue bisa bikin pizza loh. Enak lagi. Atau juga mau dipijitin? Heh! Lo diem dan sekarang masuk kamar jadi patung di sana. Iya deh. Dasar gendut bego. Priska? Hai Dan. Ngapain lo di sini? Gue mau ngajak lo jalan-jalan, mau nonton. Lo mau kan? Berdua. Ya iyalah berdua. Tapi gue minta maaf sebelumnya. Kayaknya gue nggak bisa deh ikut sama lo. Karena gue udah janji sama Elsa untuk makan sore. Emangnya di mana? Di Flower Cafe. Tapi masih lama kan? Jam 4. Dan. Lo ikut gue sekarang dan masuk mobil gue. Bacain. Friska bilang, Dan udah dalam kendalinya dia. Asik. Terus dia juga bilang, Dan sama Elsa janjian di Flower Cafe jam 4 sore. Yes. Flower. Yes. Asik. Sekarang tugas gue deketin Elsa lagi. Gue emang gak salah pilih orang. Friska emang top. Jatuh bangun aku mengejarmu. Berarti 1 juta lo melayang dong. Duh, Dan mana sih?
Apa dia disuruh kerja dulu kali ya sama tantenya? Elsa? Ngapain lo di sini, Sam? Ya lo ngapain di sini, Sam? Lo nunggu siapa? Sa, gue serius. Lo ngapain kesini? Lo janjian sama Dan? Enggak. Gue nggak janjian sama siapa-siapa kok. Terus Dan-nya mana sekarang? Iya, gue emang janjian sama Dan. Ya ampun, Sa. Lo janjian sama Dan? Lo tuh dikerjain sama si Dan, Sa. Maksud lo apa? Tadi gue ngeliat Dan pergi sama Friska. Dan gak mungkin dong, cowok itu pergi ke sini untuk nyamperin lo. Orang dia jelas-jelas berduaan sama si cewek baru itu. Kenapa sih Tono selalu bikin gara-gara sama gue? Sa, tenang, Sa. Untuk ngobatin rasa sakit hati lo, gimana kalau gue yang nemenin lo di sini? Kita minum-minum biar lo gak bete. Oke? Okay? Pak, kasihan apa? Badan lu gemuk-gemuk begitu? Ini kami sakit. Kita gemuk ini bukan karena beri-beri, Pak. Ya, ini beri-beri masuk angin. Iya, Pak. Mama hebat. Bapak, ngapain itu, Pak? Pak. Ya, ambil pengembalian dong. Ini 4.000 kembalinya. Enak aja, limoteng. Dasar, bilang aja mau tukar duit. Diminum dong, Dan. Ngapain gue ada di sini? Dan. Terus lo ngapain di sini? Dan, lo tenang dulu ya. Lo mau tahu kenapa lo bisa ada di sini? Itu semua karena kekuatan hipnotis gue. Gak mungkin. Lo pasti bohong kan? Lo masih ingat kenapa tadi siang Blue mau gitu aja gue suruh duduk di lantai? Jadi lo yang menghipnotis semua orang? Elsa! Astagfirullahaladzim. Udah jam 5. Kenapa, Dan? Gua mesti ketemu dia. Dia pasti udah nunggu gua. Kalau sampai Friska kecewa, bisa-bisa dia menghipnotis gua lagi. Dan semuanya bisa makin kacau. Gua permisi sebentar ya. Lo mau kemana? Ke toilet. Lo udah terperangkap di sini sama gue, Dan. Jadi lo nggak bisa kemana-mana lagi. Kenapa sih, Fris? Kok basah kuyup kayak gitu? Itu juga kenapa tuh piringnya pecah? Lo mecahin ya? Udah, lo gak usah banyak nanya! Gue pulang sekarang!
Kok pulang gue gimana? Udah besok aja ketemu di sekolah sama lo. Rasain ini. Lupain aja si Dan itu. Dia tuh emang gak bisa ngeliat cewek cantik dikit. Biasanya emang kayak gitu, San. Iya, tapi yang nyebelin tuh ceweknya, si Friska itu. Datang-datang main serobot cowok orang aja. Gue juga benci sama Friska. Lu gak usah mikirin Friska, San. Kalau dibandingin sama lu ya, Friska gak ada apa-apanya. Kalau cowok yang punya pikiran jernih, pasti lebih milih lo ketimbang cewek jalan kayak Friska. Sa, lo tau gak? Gue masih gak bisa ngelupain lo. Cinta gue masih buat lo. Udahlah, Sam. Gak usah ngomongin itu ya. Mood gue lagi gak enak nih. Sekarang gue lagi bete mikirin si Dan. Gue tuh gak rela. Selamat malam, Mas, Mbak. Kacau nih, Sam. Tuh cowok tetap aja ngedeketin Elsa. Lihat aja. Gue kerjain. Gue bikin bete kayak Friska. Kamu pasti udah lupa kan rasanya disuntik? Kenapa gak dimakan, Sa? Makan dong, masih mikirin Dan. Gini ya deh, ntar aja ya mikirin Dan-nya. Makan dulu sekarang ya, oke? Sa, ayo makan ya. Sam, lo apa-apaan sih? Pedas! Pedas! Bang, aduh, enggak! Air putih dong! Tolongin gua, Sa! Air putih dong! Sam lagi ngomong apa sih kok ini? Aduh! Kok ngirim gua, Sa? Duh, sorry, Sam. Gua gak sengaja. Apaan sih ini? Kacau semuanya! Gua balik. Lu bayarin dulu ya. Gua lebih buat panik. Balas! Gimana? Enak nggak makan malam berduaan? Nggak usah sok yang paling bener ya. Kamu tahu kan kita janjian jam berapa? Kok baru datang sekarang? Yang salah siapa sih sebenarnya? Ya udah, aku minta maaf. Tapi sebelumnya, aku pengen ngejelasin sesuatu ke kamu. Tadi aku sempat ke Cafe Star. Soalnya Sam bilang kamu ada di sana. Kok kata Sam? Aku nggak nitip pesan apa-apa sama dia. Iya, tadi aku sempat ketemu sama Sam. Terus dia bilang dia pengen nyampein pesan dari kamu. Kamu udah ada di Cafe Star. Ya udah, akhirnya aku langsung ke sana. Dan ternyata sampai sana, kamu nggak ada. Aku baru sadar kalau aku ditipu sama dia. Aku rasa itu cuma akal bulusnya dia supaya dia bisa deketin kamu. Ya
Pantesan, dari tadi tuh dia tuh di sini tenang-tenang nemenin aku makan, kayak nggak salah apa-apa, dan dia tuh kayaknya bakal tahu gitu kalau kamu tuh nggak mungkin kesini, datang kesini nemenin aku. Maaf deh Dan, aku nggak tahu tadi aku habis kesel aja nungguin kamu dari sore dan datang-datang. Itu kayaknya maksa setnya dia supaya kita berantem. Kalau gitu sekarang kita makan dulu ya. Lupain soal yang tadi. Layan. Sam, gue ikutan ngilu. Wah Sam, kalau tadi pakunya karatan tuh Sam ya, lo pasti bisa kena tetanus, kanker pantat. Kok lo semua malas nakut-nakutin gue sih? Ya, gue tuh bete banget tau gak sih, kejadian di kafe tadi tuh udah bener-bener malu-maluin gue. Emangnya lo dikerjain apaan? Lo gak spesial si Sam kan? Kerjain pantatnya tusuk pakai paku? Enggak, tapi sama aja sialnya. Gue tuh penasaran siapa yang udah ngelakuin itu semua ke gue. Coba deh lo pikir, masa piring di meja gue tiba-tiba jatuh sendiri? Padahal gue nyentuh aja tuh enggak. Udah gitu, ada air dituangin dari udara kepala gue. Danker! Racun tikus itu! Iya itu! Danker? Ya, danker itu makhluk yang gak kelihatan. Dia musuh kita. Gue yakin banget. Dia yang ngerjain kita. Danker itu ya, kalau naik bis suka nggak bayar, soalnya dia tuh nggak kelihatan. Udah gitu kalau kita main petak umpet, kita nggak ngajakin dia. Soalnya dia nggak kelihatan, jelaslah dia menang. Musuh yang nggak kelihatan? Ya gitu deh, Kak. Danker itu makhluk yang nggak kelihatan. Bukan ngerjain kita. Kayak hantu. Serem. Gue jadi penasaran deh. Serius? Kalau lo pengen tahu banyak tentang Danker, lu tanya aja sama si Dan, karena Dan adalah teman akrabnya Danker. Hai Dan. Lo mau kemana sih? Kok buru-buru? Gua ada ujian jadi mesti belajar dulu ya. Dan. Gue mau nanya ke lo soal Danker. Siapa Danker sebenarnya? Danker itu adalah... Hei, aduh Dan, lu gue cariin dari tadi kemana aja? Taunya di sini. Blue, kenapa? Enggak. Lu dicariin Elsa. Yuk. Brengsek. Lihat aja. Lo berdua bakal gue kasih pelajaran. Gimana mah belum cukup sih mah? Angin darah. Angin darah. Angin darah. Pernah ada di depan muka gue lagi. Pergi! Blue, gue gak ngerti deh. Gue gak ngerti, tau gak? Diam! Pergi lu sekarang! Ayo, terus. Maki dia. Cepat pergi! Cepat pergi! Reksek lo, Blue! Siapa yang berangnya? Bing! Bing!
brengsek. Tapi ngatain gue brengsek. Meyakinkan orang-orang kalau kita miskin dan kelaparan tuh susah ya, Pa? Ya iyalah, Ma. Dari bentuk tubuh aja, orang udah gak bakal percaya kalau kita ini kelaparan, Ma. Tapi acting Mama boleh juga dong. Buktinya dana sudah terkumpul nih, sedikit demi sedikit. Bener, Ma. Sebentar lagi, misi kita berhasil. Perjuangan kita selesai, Ma. Kita jadi kaya raya! Iya, Pa. Mama udah gak sabar nih. Astagfirullahaladzim. Mereka sampai segitunya. Emang mereka kekurangan uang apa? Sampai harus ngemis kayak gitu? Kayaknya bukan karena itu deh, Bang. Ini pasti ada sesuatu di balik semua ini. Orang tiap harinya, tante tuh masih bisa masak masakan yang enak-enak. Masih bisa beli yang ini, yang itu. Masih bisa boros. Lihat aja, abang akan cari tahu semua ini. Ada solusi terbaik. Ini dia. Lihat. Ngitung uang yuk, hasil ngemis jadi berapa? Oke, Pak, kita lihat, Pak. Ini ya, udah banyak, Pak. Iya. Kata Badukun, kalau kita berhasil mengumpulkan uang 1 juta rupiah dari hasil ngemis ini, kita akan jadi orang kaya miliarder, Bang. Jadi karena syarat dari dukun. Dasar, mau enaknya aja. Mau kaya bukannya kerja, malah ngemis. Terus, Ma, terus. Kalau kita udah kaya raya, duitnya kita hambur-hamburin, Ma. Oh, iya. Nah, kalau duitnya udah habis, kita datang lagi ke Mbak Dukun. Kita tanya gimana caranya supaya kita dapat kaya lagi. Tenang banget tuh, Mama. Kalinya, Ma. Aduh, terbang mah kalinya, Ma. Oh, Papa. Syukurin, nipu. Bagus, Tengkar. Bagus. Jangan, Papa. Kita ambil. Ayo, Papa. Papa, cepetan. Kita ambil, Papa. Gu, bawa tas ini ya. Nanti kita kasih ke panti asuhan aja. Oke, Tengkar. Halo, sayang. Tadi siang kamu kenapa buru-buru cepet-cepet? Eh, ngapain lo nelfonin gue? Gue kasih tau sama lo ya. Gue udah muak denger suara lo, dan lo jangan pernah lagi telfonin gue lagi. Ngerti lo? Bang, ada yang gak beres nih. Gue harus ke rumahnya Elsa. Bikin bakso lo, sayang aja ibu gue lagi pergi. Aduh, pakai ada telepon lagi. Duh, gimana nih? Awas, awas lo, awas, awas, awas. Sana pergi jauh-jauh. Iya, 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 sabar, sabar. Gimana nih? Biarin ya. Duh, ya, awas lo ya. Sembih banget sih. Halo, siapa sini? Gue kok masih gak habis pikir, Sa, sama tuduhannya Pink. Tapi kalau dipikir-pikir, gak mungkin juga Pink ngebohong kayak begini. Iya ya. Makanya coba deh lo inget-inget lagi. Sebelum lo ketemu Pink itu, lo gak
ngalamin kejadian aneh nggak di sekolah? Lo ngapain kek? Lo ketimpa tangga kek? Abisnya lo tuh aneh banget tuh nggak sih, Blue? Ingat nggak sih lo waktu lo disempat disuruh sama si Friska duduk di lantai? Oh, sebelum ketemu Pink, gue ketemu Friska. Dan gue juga ingat waktu kejadian gue duduk di lantai, Sa. Ada sesuatu yang aneh sama tatapan mata Friska. Ya, kayaknya Dan juga sempat terpengaruh sama tatapan Friska. Gini aja, Blue. Mendingan lu ajak Dan kesini. Kita omongin bareng-bareng. Yaudah, gue ke rumah Dan ya, Sa. Kemana aja? Gue tadi habis dari panti asuhan sama Teguh. Kebetulan tadi ada orang yang mau nyumbang, terus gue tolongin dia, gue anterin dia ke panti asuhan itu. Emangnya ada apa sih? Ini ada masalah gawat banget. Dan kayaknya kita harus omongin masalah ini sekarang di rumah Elsa. Kalau anak ini dibiarin, dia bisa merusak seluruh sekolah kita. Dan emangnya siapa? Friska. Friska. Sebenarnya gue juga lagi ada masalah sama dia. Tapi ntar aja kita bahas. Ya udah kalau gitu lo duluan aja, gue mandi dulu ya. Oke. Tapi jangan lama-lama ya. Ya. Gue tunggu lo. Oke. Iya gitu yang. Jadi kayaknya waktu itu tuh aku dibawa pengaruh Friska. Begitu aku melihat matanya. Berarti kayak hipnotis gitu dong? Bisa jadi. Kalau gitu menurut gue, si Friska itu bahaya besar buat kita, tau gak? Dan Danker juga gak mungkin bisa berbuat apa-apa. Danker kan gak bisa ngambil kekuatan seseorang. Tapi, kalau emang itu hipnotis, kayaknya gue punya deh solusinya. Apa? Gini aja, kayaknya gue pernah dengar deh, kalau hipnotis itu bisa bekerja kalau si korban ngelihat matanya. Jadi mulai sekarang, jangan sampai kita kontak mata sama si Friska. Dan satu hal lagi, kapanpun ada Friska deket kita, mendingan kita pakai kacamata hitam aja, oke? Malam-malam bawa kacamata hitam. Nggak apa-apa, Fris. Dan. Siapa Danker itu sebenarnya? Cepet, Dan. Ceritain sama gue secara detail siapa Danker itu sebenarnya. Danker itu adalah... Siapa, Dan? Adalah... Ayo bilang, siapa? Adalah gua.